pekerja kita ya ya mau tidak mau yang bagian retribusi harus kejar target. Yang bagian sampah namanya retribusi itu kan gandeng dengan pelayanan. Kalau pelayanan tidak baik, tentu masyarakat tidak mau bayar retribusi. Kalau pelayanan bagus, masyarakat bayar retribusi. Tetapi kadang-kadang ini bertolak belakang. Pelayanan diminta bagus, retribusi tidak dibayar. Permisap Ehtem yang berada di seluruh penjuru yang ada di Kota Banda Aceh khususnya, kami sangat mengharapkan mari sama-sama kita menjaga lingkungan, mempertahankan Piala Adipura, menjaga kebersihan dengan sama-sama kita melakukan aksi, pilahlah sampah dari rumah karena sampah itu sampahmu menjadi tanggung jawabmu, sampah itu menjadi tanggung jawabku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem Tepatnya di episode ke-22 tahun ke-4 edisi Kamis 2 November 2023 Bagi rekan lo yang belum subscribe silahkan subscribe Dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya Berikan Pehtem kita membahas tentang isu lingkungan di kota Banda Aceh Bagaimana tata kelola Banda Aceh itu menjadi lingkungan yang memang bersih, aman, tertib dan damai pastinya Kali ini kita akan angkat tema tentang tantangan DLHK 3 kota Banda Aceh mempertahankan Piala Adipura bersama narasumber kita Ibu Insinyur Cut Safarina Yulianti STMMT Beliau adalah Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Assalamualaikum Bu Cut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih panggilannya nih, Bu Dedep? Oh, Bu Dedep. Beda ya. Beda ya nama sama panggilan. Baik, Bu Dedep ya. Iya, Bu Dedep. Okay. Bu Dedep. Terima kasih hari ini sudah hadir ke PHM. Sama-sama, ya. Nah ya. Untuk menjawab segala hal ini terkait tentang Kota Banda Aceh, terutama uh, di dalam tantangan DRHK 3 Kota Banda Aceh dalam mempertahankan Piala Adipura. Tapi sebelum ke tema nih Bu Dede, bagaimana ya. sebenarnya kondisi ya A atau berapa lama nih sudah Ibu berada di dinas ini? <goda> 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 Dulunya uh, dinasnya kan masing-masing ini ya. Kalau dulu ada Kantor Lingkungan Hidup, saya di Kantor Lingkungan Hidup, kemudian dinas ini namanya Dinas Kebersihan, kemudian digabung di akhir tahun 2016 saya bergabung di situ dan Kepala bidang pada saat itu jadi sejak akhir 2016 sampai sekarang dipercayakan sebagai kepala, kepala bidang tata lingkungan. Berarti sudah banyak prestasinya. <laughs> Insyaallah ya di bidang banyak, kita ya okay. mudah-mudahan. Sudah banyak tahu bagaimana sebenarnya tata kota Banda Aceh itu menjadi kota yang bersih dan aman. Ini seperti Baik. seperti apa nih Bu dari 2016 deh sampai sekarang iya. uh, penataan kota Banda Aceh terutama di bidang lingkungan seperti iya. apa? Ya, baik. Sebenarnya, kan, e, penataan lingkungan itu lebih ke arah memang e, bagaimana? good governance dan good environment artinya pemerintahan yang baik tentu juga harus didukung oleh lingkungan yang baik pastinya. Nah, eh, sejak tahun 2016 sampai 2000 sekarang 2022, ini eh, 2023 sampai sekarang ini tentu terlihat banyak perubahan dari sektor lingkungan. Mungkin kita sudah lihat eh, kebersihannya, kemudian eh, RTH-nya, kemudian juga penataan kota ya seperti yang kita lihat sekarang lah tentu eh, banyak perubahan keikutsertaan eh, masyarakat masyarakat kemudian juga e, lingkungan sekolah, gampung-gampung e, yang sudah partisipasi aktif e, dalam pengelolaan lingkungan pastinya. Kalau soal kebersihannya sendiri, apakah memang e, sudah bersih bu atau seperti apa? Ya kalau ya mungkin e, sebagai masyarakat tentu melihat ya, tentu melihat perkembangan-perkembangan kebersihan itu. Ya, uh, kalau melihat bersihkan itu kembali kepada masing-masing kita ya bagaimana. Tetapi secara dalam pekerjaan itu kita sudah melihat uh, kita sudah mampu kelola sampah, kita sudah tangani uh, sampah, kemudian juga kita uh, sudah uh, melakukan pemilahan sampah, kemudian pengolahan sampah daur ulang sampai kepada pembuatan uh, pembuatan kompos. Tentu hal ini menunjukkan suatu peningkatan secara signifikan meskipun uh, belum 100% uh, terkait penanganan uh, kebersihan ataupun uh, sampah ini yang bisa tertangani secara keseluruhan. Tapi sudah maksimal lah ya yeah. dari e, tatanan kota Banda Aceh. Yeah, iya, kita bekerja. sudah lakukan itu, insya Allah. Tentu butuh dukungan, butuh dukungan dari seluruh stakeholder, tidak hanya pemerintah, e, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha, sekolah, e, ya semualah semua yang e, semua yang terlibat di dalam e, pemerintahan, artinya di dalam masyarakat. Kenapa? karena e, semua lapisan itu harus punya peran di dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang paling pasti itu yang yang nampak nyata adalah kebersihan dan ya. terutama ini sampah terutama ya. sampah begitu hmm. lihat ada sedikit sampah Wah langsung dianggap tidak bersih padahal mungkin ada faktor lain nih ada faktor lain seperti e, jadwal pengeluaran sampah sudah di, disampaikan baik melalui media sosial kita web kita itu seperti apa pengeluaran uh, e, sampah misalnya hmm. di, di di permukiman atau di jalan-jalan e, utama itu keluarin sampah e, sebelum jam 7 sebelum jam 7 pagi karena mobil kita keluar jam 6 shift pertama jam 6 sampai jam 10 nah begitu keluar mobil jalur itu dikeluarkan sampah di atas jam 7 mobilnya udah lewat Oh, Terus, sampahnya terasa, masih ada. Ya. Nah, masyarakat, <laughs> tentu harapan kami nih, hmm. tak hanya masyarakat nih, semua masyarakat, pelaku usaha, tolong dikeluarkan sampah sesuai dengan jadwal. Ternyata, secara lap, e, fakta di lapangan itu banyak, ya, banyak sekali, belum lagi. Mohon maaf nih, yang di kawasan perbatasan, yang kawasan perbatasan e, Kabupaten Kota di sekitar kita, itu buang sampahnya malah jam 10 pagi sambil ke kantor atau jam 8 atau sambil jemput anak jam 2. Jadi bertebaran sampah-sampah itu yang seharusnya mobil kita sudah lewat. Apakah memang uh, untuk mengambil sampah itu uh, satu hari itu hanya pagi saja atau tidak ada? Surga? Ada jalur-jalur uh, untuk yang jalur-jalur utama itu keluar jam berapa apa? Karena tidak boleh mengganggu jadwal anak sekolah. Jangan nanti anak sekolah sedang sedang uh, mereka datang menuju sekolahnya sedang di perjalanan tiba-tiba lewat truk sampah kan mengganggu tuh menyebabkan kemacetan, kemudian barangkali juga bau karena sampah-sampah dari sampah-sampah domestik itu. Nah artinya ada shift satu itu shift pertama jam 6 sampai jam 10 ringnya. Kalau kita keluar dari pool maka jalur yang dilewati seperti jalan Pocut Baren, kemudian menuju jalan Tinya Arif, kemudian sampai ke Darussalam misalnya. Nah itu kalau lewat dari jam uh, 6 sam, jam 6 tadi sampai jam 10 kan mobil udah balik nih. Udah balik nggak akan balik lagi ke situ nanti siang lagi, jadi terasa apa? sampahnya tidak diambil padahal tidak demikian ya. uh -uh, seolah-olah seperti itu nanti masuk di call center nih sampah belum diambil, kita lewat rute kita kan kita punya uh, satu komunikasi satu komunikasi, satu grup komunikasi yang itu semua melaporkan ini mobil sudah keluar, tepat jam 8 kita ada apel pagi itu jam 6, jam 6 pagi untuk yang di pool jam 6 pagi udah apel kemudian kita lihat petugas kalau ada yang sakit sudah melaporkan diganti kemudian mobilnya jalan tiba-tiba ada buang sampah, mobil udah lewat. nggak mungkin balik dong. Iya ya, ini ini, ini pas <laughs> ini untuk masyarakat juga harus tahu ternyata mobil untuk pengutipan sampah itu berangkatnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi yang paling pertama. Jangan dikeluarin jam 10 pagi ya pemirsa PT. <laughs> Otomatis tetap sampahnya terbuang <laughs> di depan toko, -toko Iya, atau benar terbuka. sekali, benar sekali. Terima kasih banyak nih udah ini bagian edukasi betul-betul <laughs> ini. Karena shift pertama jam 6, kemudian shift kedua jam jam 8, jam 8 sampai jam 12 itu jalurnya lain lagi. Masuk ke dalam permukiman. Oke. Okay. Nah, kalau tadi kan jalan utama Jangan kita pagi-pagi begitu keluar, pergi sekolah, pergi kantor, lihat sampah menumpuk, kan nggak nyaman. Jadi jam 6 udah keluar. Begitu kita keluar pergi sekolah, pergi kerja, semua udah bersih jalur utama. Berarti masyarakat harus membuang sampah sesuai dengan jadwal? Sesuai dengan jadwal. Sore yes. nggak boleh dibuang sampah? Sore keluarkan sampah itu untuk pengusaha. Karena kan pengusaha kadang-kadang buka mungkin uh, itu sampai jam, jam 12 malam. Nah, itu kan uh, keluarin. Kemudian ada juga yang dagang. Yang dagang itu nanti ada keluarnya itu khusus uh, yang jam sep, jam 8 sampai jam 12 tadi. Nah, itu okay. boleh keluarkan berarti yang jalur dia udah tahu mobil keluar nih kalau jam jam 6 dari pool, maka jalur yang dilewati misalnya oh jalan di Ponegoro eh, jalan uh, jalan TP Polim kemudian menuju di Ponegoro nah, nah itu semua berarti udah tahu oh lewat di depan saya nih sekitar jam 8 yang mobil pool jam 6 tadi. Berarti boleh keluarin sebelum jam Papan. Tapi kita udah sampaikan, semua bagusnya keluarkan sebelum jam. 7 hmm, okay. Jadi, supaya tertib lah, Tersiap. jadi Alhamdulillah, kita Mas... juga bisa, bisa angkut sesuai dengan jadwal. Tapi masih banyak ya, masyarakat tidak tertib terhadap itu. Banyak sekali, memang edukasi masalah sampah ini harus kontinu-kontinu. <laughs> <laughs> ya, continue. ya? Yeah, Alhamdulillah, okay, terkait masalah sampah ini yeah. masih uh, berbicara masalah kebersihan ya, di lingkungan yeah. sekitar kita atau Kota Banda Aceh. Nah, ini Bu Dedek biaya yang dibebankan kepada masyarakat ya untuk uh, sampah ini seperti apa waduh sangat 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 tidak besar sekali ngopi masih lebih duitnya <laughs> jadi kalau rumah tipe 36 enam tuh cuma sepuluh ribu per bulan per bulan bayangkan kalau dalam rumah ada empat orang atau lima orang kan bukan hitung per kepala Oke. Okay. Iya, per rumah tipe 36 itu hanya 10.000. Kemudian e, sampai dengan tipe 150 15.000. Tipe 150 150 ke atas cuman 20.000 per bulan. Kalau dibagi 30 hari kurang dari Rp1.000. kurang, kurang dari Rp1.000 itu tipe rumah yang paling besar. Kalau yang cuman 10.000 Berarti kurang dari 300 rupiah, 350 rupiah per hari cuman kan? Ya tapi kan orang per tahun ini ya, diambil kayaknya per tahun Per ya, bulan, per bulan untuk rumah Kecuali untuk usaha kegiatan Usaha kegiatan seperti misalnya toko, uh, toko warung kopi itu ambilnya per tahun Itu bisa uh, kisaran berapa nih? Bu Kalau untuk toko, lihat lihat luasan tokonya Per meternya puluh ribu, hitung berapa luasannya tinggal dikali kalau misalnya ada 400 meter mungkin luasannya berarti kali 20.000 berarti mungkin sekitar 800.000 per tahun. Berarti sebulannya sekitar 60.000 dari usaha kegiatan. Kalau 60.000 berarti seharinya cuman 2.000 seharinya ya iya. tapi eh, kalau <laughs> tukut terasa <laughs> karena memang per tahun ya di, karena diambilnya per tahun, per tahun karena usaha kegiatan nah uh. apakah masyarakat uh, soal pembayaran ya pajak sampah ya uh, Bu Dede retribusi apakah, uh, ya uh. apakah memang sudah tertib atau masih mau nih yang nggak <laughs> mau membayar <laughs> jadi seperti apa pengutipannya ya ini ini memang tantangan Tantangan besar e, bagi kita. Kita sudah lakukan sosialisasi. Kita sudah e, secara itu, namanya sawu gampung. Program sawu gampung kita sosialisasi melalui kecamatan, e, supaya unsur-unsur desa perangkat desa datang, bahwa sistem retribusi sampah boleh bayar langsung ke rekening e, Dinas Lingkungan Hidup, boleh dibayar ke petugas kita yang datang. Nah, e, tetapi kenyataannya masih ada, mungkin ini tantangan besar bagi semuanya nih kesempatan edukasi ini bahwasanya e, ketika mereka datang petugas kita datang Lon hanabah beruh di kerumoh jadi belum ada door to door penjemputan jadi kami buangnya ke jalan besar berarti kami nggak perlu bayar hal-hal yang seperti itu yang terkadang e, menjadi kendala belum lagi ke rumah yang kita e, itu ada orang yang bekerja nah waktu kita datang sedang bekerja jadi tidak tidak dapat kutipan, sehingga kita sudah rubah lagi strategi untuk tempat-tempat yang bekerja datangnya di hari Sabtu dan Minggu. Petugas kita Sabtu dan Minggu kerja juga untuk ambil retribusi, tapi masih ada yang belum bayar juga. Nah, Jadi, apakah itu terus bertambah Punishment-nya atau seperti apa? Nah, ini mungkin ya penerapan uh, sanksi secara tegas yang perlu. mestinya untuk yang tidak bayar retribusi atau tunggakan berdasarkan Kanun Nomor 5 tahun 2017 tentang retribusi persampahan, itu uh, ada kurungan juga atau mungkin e, denda denda tiga kali dari tunggakan tapi itu mungkin yang belum kita terapkan tapi e, makanya kita mohon e, dukungan dari seluruh unsur e, sebagai wajib retribu retribusi sampah untuk melunasi pembayaran karena tidak besar biayanya oke tapi ada juga nih masyarakat ya bu Depe ya ya kan saya bakar sampah Kenapa Ii. harus membayar? Nah, ini misalnya salah satunya biasanya di perkampungan Ii. atau di komplek. Nah bisa nggak membakar sampah? sedih nggak boleh bakar sampah. Bakar sampah secara secara teori aja itu udah menimbulkan pencemaran lingkungan. Asap, belum lagi sampah yang dibakar itu ada bahan-bahan. Uh, kars, uh, karsigonik yang bersifat racun seperti plastik itu bisa menyebabkan sesak tidak sekarang ya pernapasan kita. Nah secara kanun juga untuk undang-undang uh, pengelolaan sampah uh, tahun 2008 itu tidak membenarkan untuk pembakaran sampah karena itu bisa kena denda atau kurungan penjara. Jadi tidak benarkan mobil kita mobil sos kita sudah datang ke kampung-kampung itu nggak boleh lagi ada yang bakar sampah tidak oh, boleh oke. lagi berarti tidak boleh ya masyarakat tidak dibenarkan untuk, untuk membakar, membakar sampah. sampah tapi memang harus membuang sampah ya. ke tempat yang memang sudah disediakan kemudian membayar restribusi sampah kepada uh, pemerintah ya. nah kemudian untuk kota Bandar Aceh sendiri nih Bu Dede di mana sih se sebenarnya tempat pembuangan sumber utama sampah Iya nah, jadi sebenarnya sampah itu bukan sesuatu yang harus dibuang sampah itu adalah sahabat kita Nah, artinya bagaimana sekarang kita rubah uh, lifestyle kita, kehidupan kita, kemudian rubah mindset kita, pemikiran kita bahwa sampah itu bukan lagi musuh kita, melainkan sampah itu adalah sahabat kita. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Artinya apa? Mari sama-sama kita lakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Kita pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 sudah menyediakan WCP, Waste Collecting Point atau titik pengumpulan sampah. Nah nanti per 30 rumah atau kalau bahasa kita per satu lorong 30 rumah itu disiapkan satu WCP silahkan pilah sampahnya Pilah sampahnya antara karton, plastik, kardus, botol Nah sampah organik dijadikan kompos di rumah masing-masing Kembali ke episode lama, tinggal e, korek tanah, masukkan sampah organik Kira-kira kalau agak malas sedikit nggak mau bolak-balik sampahnya Itu bisa jadi kompos setelah satu bulan Kalau mau bolak-balik sedikit rajin mungkin 21 hari udah jadi kompos Udah bisa dipakai untuk tanaman Nah untuk yang sudah dipilah di dalam WCP Kami menyediakan satu e, armada Transportasi itu yang boleh diambil sesuai on call. Jadi tinggal telepon kami aja. Ini plastiknya sudah penuh, boleh diambil. Nanti ada buku bank sampahnya pencatatannya. Jadi nanti mungkin dari biaya yang uh, setelah tertulis pendapatan itu buku bank sampah bisa malah menutupi biaya retribusi. Oke. Iya. Ini juga edukasi ya. Iya betul. Uh, ada nggak ditempatkan contoh misalnya pertukuan kan selama ini misalnya pemirsa PSTM kita lihat uh, saya sendiri tinggal di Lamnyong nih bu Dedek yeah. ya itu ada nggak ditempatkan misalnya uh, satu toko satu tempat sampah atau seperti apa atau memang toko sendiri yang harus menyediakan ya. itu. Untuk usaha kegiatan terkait tong sampahnya wajib disediakan sendiri oleh uh, pemilik usaha kegiatan. kayak uh, kita hanya menyediakan uh, wadah komunal seperti daerah Lamnyong itu kan di, di dekat ya, uh, ya di pasar itu itu sila itu yang disiapkan oleh pemerintah. Selebihnya, kalau sudah dipilah dari rumah sudah membawa botol minum sendiri tidak ada lagi air kemasan itu sudah pasti kita minim sampah. Oh. Okay. Iya. Baik, deh, ba, uh, Bu Dedek, ini terkait tentang uh, tantangan DLHK 3 Kota Banda Aceh mempertahankan Piala Adipura iya. nih, sejak tahun 2016 <laughs> sampai sekarang. Luar biasa. Gimana nih soal Piala Adipura kita iya, nih, ba, iya. uh, Bu Dedep? Iya, Piala Adipura itu uh, sangat berkaitan dengan kebersihan dan lingkungan. Jadi, kalaupun ada pembangunan tentu pembangunan yang berkelanjutan yang tetap mengedepankan lingkungan sebagai salah satu sektor yang memang harus ditingkatkan, Gak bisa sekedar wah ini udah gak, ini ramah lingkungan cuma ada di mulut gak bisa seperti itu. Nah artinya apa? Kebersihan itu bukan urusan pemerintah kota saja, kebersihan itu urusan seluruh lapisan masyarakat. Selama manusia masih ada di muka bumi ini, selama itu pula persoalan lingkungan tidak akan selesai. Mari sama-sama kita selesaikan, khususnya persoalan kebersihan. Nah, karena tadi e, Piala Adipura adalah piala yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang telah menjaga kebersihan dan juga telah mengelola lingkungan dengan baik, maka kami mengajak untuk semuanya mau mengelola lingkungan karena ada beberapa penilaian dari untuk Adipura yang pertama kebersihan. Kemudian juga sektor RTH, kemudian juga Drainase, kemudian sekolah berwawasan lingkungan, Gampung Proklim yang menjaga uh, kondisi lingkungannya, termasuk ketahanan pangan, kemudian juga sungai bersih, sel terbersih. Jadi banyak item penilaian Adipura. Tidak mungkin pemerintah mampu melakukan ini secara sendiri. Tentu dukungan dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalam uh, pemerintah kota, itu yang mendukung kita bisa meraih Oke, dan untuk mempertahankan piala Adipura, Adipura. Apakah kita raih per tahun atau memang per lima tahun? Uh, untuk yang Adipura ini sebenarnya dia setiap tahun. Tetapi khusus waktu 2018 itu karena ada uh, penambahan penilaian terkait dengan penilaian di TPA, maka itu ditiadakan termasuk pada masa COVID. Jadi. Uh, adipuranya dilaksanakan setiap tahun dilaksanakan setiap tahun untuk yang kemarin kita dapat di tahun 2022 yang terakhir dan ada tahapan berikutnya untuk adipura yaitu namanya adipura kencana yaitu apabila boleh diajukan apabila tiga tahun berturut-turut sudah mempertahankan adipura boleh mengajukan adipura kencana dan itu sudah dilakukan oleh kota Banda Aceh sejauh ini kita harus melihat yang berturut-turutnya ini kan berselang oh berarti yeah. kita tidak berturut-turut tidak ya? berturut-turut dan itu tidak termasuk ketika masa covid ya masa covid itu memang dari pemerintah pusat juga berarti tidak ini ada. itu sejak kapan 2021 kalau ini kita harus start lagi dari 2022 start lagi ya iya ulang dari lagi iya betul dua dua ya 25 lah 2025 mudah-mudahan okay. Ini apakah sudah persiapan untuk sudah, sudah, <laughs> sudah, Alhamdulillah kita sebenarnya itu kan tidak harus mempersiapkan ketika tim Adipura datang, tapi itu menjadi seperti yang saya sampaikan tadi mari masyarakat semua jadikan kebersihan adalah lifestyle kita ya itu menjadi jaket jubah kita untuk kita bisa bergerak, masa sih begitu ada sampah, nyohana payah lah ini kan oh, urusan petugas kebersihan. Janganlah mari sama-sama kita menjaga. Kalau sudah dipilah di rumah atau sudah dikemas di rumah itu akan memudahkan pekerja kita untuk mengangkut ke dalam truk. Oke, okay. untuk PAD sendiri nih uh, Dedep, Apakah uh, tinggi nih dari retribusi sampah kita di Kota Banda Aceh? Targetnya besar, targetnya besar <coughs> sampai 9,5 miliar sih kalau targetnya. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi banyak kendala yang dihadapi uh, dalam pencapaian target kita pertama seperti tadi jumlah uh, warga ataupun wajib retribusi itu banyak tetapi yang bayarnya tidak mencukupi dengan jumlah wajib retribusi karena masih ada yang menganggap sampahnya tidak diambil di depan rumahnya jadi buang sendiri ke jalan besar itu tidak perlu dibayar nah hal-hal yang seperti itu yang terjadi berarti uh, itu bisa fluktuatif ya iya benar sekali Naik turun seperti. Naik itu. turun. Nah, kalau misalnya gaji petugas kebersihan itu sendiri dari mana? Dari PAD itu sendiri. Ya tentu gaji petugas kebersihan dari PAD salah satunya. Dan uh, pekerja kita ya, ya mau tidak mau, yang bagian retribusi harus kejar target. Yang bagian sampah namanya retribusi itu kan gandeng dengan pelayanan. Kalau pelayanan tidak baik, tentu masyarakat tidak mau bayar retribusi. Kalau pelayanan bagus masyarakat bayar retribusi, tetapi kadang-kadang ini bertolak belakang pelayanan diminta bagus retribusi tidak dibayar. Oh, gitu ya. Nah ini yang yang menjadi tantangan kita meskipun kita rutin uh, di pagi hari sampai dengan uh, siang hari kita lakukan sosialisasi di jalan-jalan utama kemudian juga di perkampungan untuk sore hari kita sosialisasi di PKL kemudian di pasar supaya Retribusi sampah kan termasuk di pasar juga bayar lapak. Oke, untuk ya. gaji petugasnya lancar nggak nih Bu Dede? Jangan <laughs> <laughs> kan ada juga nih sampah iya, ya, pemirsa PTM telusuri pernah <laughs> mungkin ada yang curhat Iya betul betul. Uh, ini gajinya macet nih. Ini seperti apa kenapa? Apakah memang karena masyarakatnya nggak membayar retribusi sampah tadi karena macet? Eh. Iya. Yeah. kan dana 9 miliar, 8 miliar, 7 miliar kan cukup signifikan. Apakah tidak memenuhi ini hmm, penggajian? Itu target. Tugas targetnya segitu targetnya. ya targetnya tetapi pencapaiannya tidak pernah tidak oh, pernah tidak pernah iya target dibuat sesuai dengan jumlah WR nih jumlah uh, wajib retribusi katakanlah jumlah wajib retribusi itu ada uh, 20.000 setahunnya ternyata uh, kalau dibagi per bulannya mungkin ada 800 eh 20.000 uh, dibagi per bulannya ada sekitar seribu-seribuan ya uh, ternyata yang bayar cuman 800 wajib retribusi misalnya seperti itu. Berarti bisa berdampak kepada gaji petugas kebersihan? Iya, pasti. Gaji dong, Bu, petugasnya. Ya, tetapi pemerintah kota kan tidak tidak hanya mengandalkan dari PAD itu saja. Makanya mari sama-sama sekarang uh, wajib yang namanya wajib itu kan wah, harus, ya. Oh, Bayarlah masalah. retribusi. <laughs> yang oh, namanya wajib itu harus nih. Yuk, semua sama-sama kita bayar retribusi, retribusi sampah yang uh, nilainya tidak Uh, seberapa, tetapi mampu menghidupi seluruh pekerja kita, ya kan? Jadi seperti itu. Bayarlah retribusi tepat waktu itu tentu akan sangat mendukung untuk uh, proses bisa berjalannya pemerintah khususnya di DLHK 3 ini dengan baik. Ya. Oke, okay. ini uh, baik itu tadi terkait tentang sampah ya, Bu Dede. Yeah. Kembali kepada lingkungan. Lingkungan hidup, nah, dan keindahan kota. Kalau hutan kota sendiri, seperti apa hutan kota kita? E, banyak di sini, loh. dan masuk ke hutan kota kita gratis. Jadi, silahkan nikmati hutan kota sebagai paru-paru kota Banda Aceh, dan kita mendapat apresiasi, loh, dari pusat untuk nilai indeks kualitas lingkungan, baik khusus udara. Udara itu e, kita yang paling baik, loh, di Indonesia. Nah, itu ada industri bu? Iya, <laughs> pertama nggak ada industri, kedua sudah tidak lagi bakar sampah. Nah, itu dia, karena kita ada alat monitoring, namanya AQMS uh, (Air Quality Monitoring System). Nah, itu uh, menilai bagaimana kondisi kualitas udara kita, dan ini sangat dibantu oleh. Hutan-hutan kota tadi, ada hutan kota Tibang, hutan terembesi, Taman Kuruneng banyak sekali, Taman Sari, Taman Putropang, itu luar biasa. Silahkan datang gratis, tidak ada pengutipan bayaran sampai di situ juga uh, masyarakat bisa uh, edukasi, edukasi tentang lingkungan hidup nyaman loh, pasti enak kita duduk-duduk di taman-taman uh, yang bersih. Tapi tetap ya kalau udah masuk ke hutan kota jangan lupa sampahnya ditempatkan kepada tempat sampah yang sudah tersedia di lokasi wisata kita Oke untuk masalah sampah nih, masyarakat kota Banda Aceh khususnya karena kita memang kota Banda Aceh menjadi uh, apa sorry teladan lah ya tempat-tempat <laughs> yang lainnya iya. apakah benar maksudnya masyarakat kita sudah uh, disiplin ya soal Pembuangan sampah pada tempatnya atau tidak, atau ke pantai mungkin sampah masih bertebaran atau seperti apa eh, nih bu ya Iya, uh, namanya sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus. Namanya edukasi tidak pernah berhenti. Hari ini saya edukasi ke Buminah tetapi ke depan nanti generasi berikutnya wajib sosialisasi juga. Nah itu tidak pernah berhenti. Hal ini juga sama dengan yang tadi. Artinya apa? Buang sampah, saya sudah sampaikan, kita tim kita sudah sampaikan di generasi pertama. Tapi generasi kedua wajib kita kasih tahu juga supaya apa? Tidak putus. Jadi sampah itu masih ada. Mohon ya masyarakat semuanya, pelaku usaha juga semuanya yang ada di Kota Banda Aceh, buanglah sampah sesuai dengan tempatnya. Jadi tidak boleh buang sampah itu asal kan sudah disediakan. Mungkin bisa lihat ya minimal dua, ada organik dan non organik. Jadi, apa yang non-organik seperti uh, plastik? Nah, itu karena kalau itu sekaligus kita bawa ke TPA, itu tidak bisa diolah, tidak bisa dijadikan kompos, tidak bisa dijadikan uh, pelet plastik. Jadi, kalau sudah dipilah, nanti yang plastik kita akan olah dengan plastik, yang uh, organik kita akan olah dengan organik, bisa jadi kompos. Komposnya kita manfaatkan lagi untuk taman-taman kota. Seperti itu, plastiknya kemudian bisa jadi uang. Seperti tadi ada bank sampahnya. Okay. Iya, yuk sama-sama nih, sama-sama <laughs> nih seluruhnya lakukan pemilahan sampah. Jadi <laughs> sampah yang nggak dipakai itu yang kalau memang semua mau cukup satu truk kali, satu jalan. Karena apa? Paling tulang yang nggak dipakai, ya kan? Yang lain semua bisa dipakai, bisa dijadikan uh, sampah yang dimanfaatkan lagi. Ya, mungkin ya. ya. satu lagi nih, Bu ya, DAP, masyarakat boleh. juga suka kalau ada pecahan kaca, jangan ya. langsung dibuang kan betul, kasian betul, petugasnya betul, betul. kami harapkan khusus yang kaca khusus yang kaca, kalau pecah e, itu dikemas dengan baik jangan di plastik jangan di plastik, di dalam kotak kemudian ditulis e, ini kaca pecah, kenapa? kadang-kadang kan petugas kita kejar waktu nih harus sampai jam 10, harus balik lagi ke pool kalau enggak mobilnya kena punishment juga ngapain nih ngopi kali di jalan. Nah artinya itu dikemas dengan baik supaya waktu mereka kadang-kadang nih kan pekerjanya satu sopir, satu kenet, dua kenet, satu yang ngambil di bawah, satu yang di atas. Waktu dilempar kena kasihan. Ada yang korban? Ada, itu? ada. Kasihan kan? Iya ya, mereka kasian. cedera. Jadi tolong dikemas dengan baik, ya nggak apa-apa. Nanti kita akan kumpul kaca di bagian kaca di sana. TPA ya, kita. Ya, masyarakat harus tahu ya. dan harus juga bisa berempati ya kepada pekerja-pekerja ya. sehingga tidak menyebabkan luka akibat ulah kita sendiri. Padahal itu hal yang sangat apa, dianggap enteng tapi ya. beresiko besar ya Bu ya. Dede. Ya. Ya. Uh, Bu Dede, ini last question nih Bu Dede. Apakah ini, wali kota kita sudah memang serius sekali nih, untuk mempertahankan adipura kita nih? selah lah. <tis> 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 Kalau nggak serius, nggak <tis> yakin. Gimana nggak serius? Nih, mau ada event besar loh event besar apa namanya? PKA. PKA tuh kan tahu, semua tahu kan PKA. Nah, di situ apa? Ada less waste event. Jadi setiap event-event kita harus kurangi sampah. Nah, persoalannya yang datang kan bukan warga Kota Banda Aceh saja. Nah, ini bagaimana cara mengedukasinya nih? <laughs> ya? Cara edukasinya kita ada tempatkan orang kita tuh. Orang kita di pintu masuk itu ada tempat pemilahan sampahnya dan kita itu diharapkan tuh datang ke tempat tuh bawa botol minum loh. Bawa botol minum ya jadi kami sudah biasakan bahwa teminum minum boleh saling tegur nih ya nggak apa-apa apa nanti di situ boleh isi ulang isi ulangnya satu botol cuma bayar seribu dan itu airnya juga air yang yang sudah teruji kualitasnya, kita tidak sebutkan mereknya. Ya, sudah teruji kualitasnya, jadi hanya bayar seribu. Pemerintah e, kota juga sudah menyiapkan seperti itu, tidak lagi penggunaan plastik yang tidak bisa digunakan kembali. Jadi, kita sudah mengupayakan seperti itu. Setiap event-event kita sudah menempatkan tempat kita, supaya apa? Tidak ada lagi. Kalau cerita sapu bersih, semua bisa, tinggal turunkan petugas, tapi kan bukan persoalan itu. Sampah yang bercampur tidak akan bisa kita olah lagi di TPA. Nah itu jadinya biayanya jadi lebih besar kan Artinya pemerintah kota ya. Sudah uh, maksimal lah Bekerjanya ya. ya untuk kota Banda Komit Aceh Komit yang paling penting Komitmen. Dan mempertahankan ya. Adipura, Insya ya, Allah penting. doa bersama nih <laughs> Semoga hari ini dapat lagi nih Ibu. Amin amin doa bersama dan uh, Harus aksi bersama Hars iya, tidak iya. hanya tugas ya bu, iya. bukan hanya tugas pemerintah kota. Benar sekali. Tapi tugas kita bersama sebagai warga Kota Banda Aceh untuk tetap menjaga lingkungan. Silakan Bu uh, Dede, sampaikan kepada pemirsa Pehtem ya harapannya seperti apa sebagai closing statement. Silakan Bu Dede. Baik, pemirsa Pehtem yang berada di seluruh penjuru yang ada di Kota Banda Aceh khususnya, kami sangat mengharapkan mari sama-sama kita menjaga lingkungan, mempertahankan Piala Adipura, menjaga kebersihan dengan dengan sama-sama kita melakukan aksi pilahlah sampah dari rumah karena sampah itu sampahmu menjadi tanggung jawabmu sampahku menjadi tanggung jawabku baik terima kasih Bu Dedek sama-sama ya kita sudah dijelaskan Bu Dedep ya terkait tentang bagaimana menjaga kebersihan di sekitar kita terutama untuk penggunaan. Sampah, pembuangan sampah, dan juga waktu untuk pembuangan sampah tidak lebih daripada jam 7 pagi, sehingga masyarakat bisa teredukasi lebih baik dari pemerintah kota Banda Aceh. Jangan lupa tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.